Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini sehat dan bahagia selalu ya. Selamat bekerja teman-teman. Hari ini aku masak telur sama tomat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Ini hasilnya masakanku. Telur sama tomat teman-teman, atau vanci jautan. Bahan-bahannya cuma telur, tomat, sama daun bawang. Nanti bumbunya cuma garam sama gula. Seperti itu. Lanjut, kita potong-potong tomatnya sampai selesai. Tomatnya cuma 4 biji, teman-teman. Itu ada jaikwa, aku nanti mau masak jaikwa atau gambas. Sekwa. Nah, telurnya kita kocok-kocok, kita kocok lepas saja teman-teman. Sudah dipersiapkan semua, lanjut kita masak ya. Kita tunggu wajannya panas. Lanjut, kita tuang minyaknya. Kita dadar telurnya dulu, kita orak-arik telurnya. Telurnya dikasih garam sedikit teman-teman. Kalau suka ditambah merica juga boleh sedikit, biar nggak terlalu tawar rasanya. Nah, kita orak-arik. Terus kita masukkan daun bawangnya. Selanjutnya kita daun bawang udah layu, lanjut kita masukkan tomatnya. Kita tumis sebentar tomatnya, lanjut kita tambahkan sedikit air biar tomatnya itu matang teman-teman. Dan kita tambahkan garam sama gula sedikit. Untuk rasanya sesuai selera ya teman-teman. Kalau bumbunya mau ditambahkan bawang merah juga boleh. Nah, ini aku cuman tambahkan gula sama garam saja. Selanjutnya kita tumis sebentar. Kalau suka kental, kuahnya itu kental, dikasih aja tepung maizena sedikit teman-teman, dilarutkan terus dikucurkan ke sayurnya, udah bisa kental. Tapi di sini nggak suka, sukanya juga seperti ini, kasih air aja sedikit gitu aja udah. Sudah selesai teman-teman, langsung kita angkat. Dan ini hasilnya masakanku hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Kiranya hari ini cukup sekian saja aku masak vanci jautannya. Selamat mencoba. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.